kita kita sana, parisan penakin, guru-guru wisata para hadirin ibu haman sekalian. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera. Kau memang tidak adik, Megat! Kau memang tidak adik! Kami menyuarakan kekecewaan kepada Megat kerana perbuatan serta keputusan yang dibuat pada sebelah. Persahabatan yang terbina antara Megat dan Kamat kini kerana rutan berpatah arang. Kawan-kawan sekalian, begitulah pengakhiran cerita yang bertajuk Hilang Kawan, Hilang Kejayaan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kamat dan Megat bersahabat dari sejak kecil lagi. Kamat pandai main sepak raga. Setiap hujung minggu, Kamat dan Megat akan main sepak raga bersama-sama. Kamat juga kawan dengan Azim, tetapi tidak begitu rapat. Azim berasal daripada keluarga kaya. Ibu bapa Azim sentiasa sibuk bekerja. Dia selalu ditinggalkan. Kasihan Azim. Pada suatu pagi, Megat, cikgu mahu kamu tolong carikan seorang pemain sepak raga baru. Ahmad telah pindah sekolah. Bulan depan, masukkan sekolah kita akan bertanding. Cikgu Mustafa memberikan arahan kepada Megat. Baik cikgu, jawab Megat ringkas. Dalam minda Megat, terpapar wajah kawan sahabatnya yang hendak main sepak raga sebagai calon berganti Ahmad yang telah pindah sekolah. Dari jauh, Azim masa tengok mendengar perbualan antara cikgu Mustafa dan Megat. Aku akan buat Megat memilih aku sebagai pemain sepak raga itu nanti. Nanti, mesti ibu bapa aku akan bangga melihat aku. Rumah Azim. Azim sebenarnya tidak pandai main sepak raga. Dia lebih pandai main bola sepak. Keesokan harinya di sekolah, Megat mula mencari calon pengganti Ahmad yang telah pindah sekolah. Megat minta Kamat untuk turut hadir pada hari pemilihan. Kamat pun bersetuju dengan Megat yang gembira. Azim pula berkira-kira agar dirinya dipilih nanti. Dia mula mendekati Megat dengan tujuan tidak baik. Hampir setiap hari, Azim belajar Megat makan di kantin. Megat suka makan goreng. Berbagai perkara mereka buatkan. Megat mula terpengaruh dengan Azim pandai kata-kata. Megat juga kerap dapat hadiah. Hadiah yang paling mahal adalah PS5. Di suatu pagi, "Eish, mana buku catatan kaos aku ni?" kata Megat. Megat bertanya kepada rakan sekelasnya. Rata-rata menggelengkan kepala. Setelah perhimpunan, Megat dimarahi teruk oleh guru penasihat pengawas. Megat gagal memberi maklumat kerana buku catatannya hilang. Perancang Azim begitu tiba-tiba. Dia membisikkan sesuatu di tengah Megat. "Megat, aku harap kau tak marah ya. Sebenarnya ada orang nampak Kamat membunyikan buku catatan kau dalam begnya." Muka Megat merah seperti dah bekal. Megat terus mengkabit Kamat dengan amarahnya. "Kata memang tepat kata mereka. Buku catatan aku dalam beg kau." Megat secara marah. Kamat terpinga-pinga kehairanan memikir bagaimana buku catatan itu berada dalam begnya. Tiba pada hari pemilihan calon sepak raga, Kamat telah tunjukkan bakatnya dalam permainan sepak raga dengan sangat baik. Hal ini disaksikan sendiri oleh Azim. Megat dan seorang lagi calon bernama Syed di Dewan Sukan Sekolah. Megat bertukar mata memekak dengannya. Dia tentang memberi nama Azim kepada Cik Mustafa. Megat jadi tamak. Dia takut kehilangan PS5 jika memilih Kamat. Sebenarnya, Megat tidak menyangka perbuatan Azim telah merosoh dirinya. Perbuatan Megat diketahui oleh rakannya bernama Syed. Syed telah berjanji supaya memulakan PS5 kepada Azim semula. Tetapi, Megat keras. "Oh, itu hadiah, bukan rasa." Selepas beberapa hari, Azim telah menunjukkan wajah sebenarnya. Tidak lagi menghampiri Megat. Setelah perlawanan sepak raga antar sekolah, pasukan sekolah Megat kalah teruk. Perbuatan Megat memilih Azim telah sampai kepada Cikgu Mustafa. Cikgu Mustafa berasa kecewa kerana Megat boleh dipercayainya. Azim dan Megat dipanggil Cikgu Mustafa. Cikgu Mustafa memberikan nasihat bahawa memberi wang atau hadiah seperti Azim lakukan adalah rasuah. Rasuah boleh merosak silaturahim. Rasuah juga boleh merosak negara dan bangsa. Megat berasa menyesal. Azim juga berasa menyesal dan berasa malu. Pelajaran dan cerita ini ialah kita mesti jujur dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kita. Jangan memberi dan menerima rasuah. Itulah cerita daripada saya. Sekian, terima kasih. Siang malam membawa beca, membawa pelacur di luar negara. Tambah halubo.
mencari punca rasa penyebab jatuhnya negara.